besar Lailatul Qadar ni pada umat Islam, cukup besar. Sepatutnya 10 malam terakhir pihak surau, pihak masjid jangan duk berhenti. Program apa pun jangan berhenti, buat lagi banyak. Jangan duk berhenti untuk persiapan Ramadan, untuk persiapan raya, jangan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 malam yang terakhir, maka itulah hari-hari yang paling sibuk bagi Nabi, ahli keluarga Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Tak ada persiapan tiarai, tak ada persiapan baju raya, tak ada persiapan kuih raya, tak ada persiapan petang ni nak keluar pergi cari buluh, nak buat lemang, keluar sampai semalam, balik buka puasa letih, lena. Tinggal terawih, tinggal Quran, tinggal Lailatul Qadar. Hak ni bukan ajaran Islam. Berapa kali dah lepas Lailatul Qadar ni, berapa kali dah, pagi ni umur kita 40 dah. Tuan-tuan cuba muhasabah dengar, pagi ni umur kita dah 50 dah umur kita. 55 dah. 61 dah umur kita. Terus tanya dengan diri kita, berapa kali dah Allah muliakan kita dengan Lailatul Qadar, berapa kali dah? Lailatul Qadar ini bila mana satu hari sahabat Nabi SAW cerita kepada para sahabat. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Riyadhus Salihin bab kelebihan Lailatul Qadar. Nabi cerita kat sahabat. Nabi kata, wahai sahabat sekalian. Nabi ini bukan untuk sahabat saja, apabila dia bercakap untuk semua orang. Nabi kata, wahai para sahabat sekalian, satu ketika dulu ada seorang Bani Israel yang beriman kepada Allah. Lelaki Bani Israel ini sangat taat dan tinggi imannya. Dia keluar berjihad fi sabilillah selama 1000 bulan. Tu dia lah. Keluar berjihad 1000 bulan, tuan-tuan boleh bayangkan? 1000 bulan maksudnya 83 tahun. Lelaki Bani Israel ini keluar berjihad bukan keluar bimnega, bukan keluar kena tukar tempat kerja. Keluar berjihad bawa pedang, bawa perisai, baju besi, berperang. Berperang maksudnya kalau mati-mati. Berapa lama? 1000 bulan. Sahabat-sahabat dengar Nabi sebut, masing-masing melompong bila Nabi sebut 83 tahun keluar berjihad fi sabilillah. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu kita tak ada apa. Istaqalluha. Dalam matan tu disebutkan para sahabat kata, "Eh, kita ni ya Rasulullah, umur pun 63 nak jihad sampai 83 tahun macam mana?" Tuan-tuan, puan-puan sekalian, bila Nabi sebut ada Bani Israel yang berjihad sampai 1000 bulan, para sahabat kata, habislah kita ya Rasulullah, pakai tinggal ke belakanglah kita umat Muhammad. Maka turun, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tuhan kata, kami sesungguhnya telah menurunkan pada malam Ramadan itu Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Hampa tahu tak apa itu Lailatul Qadar? Tuhan tanya ni. Nampak orang bila baca Quran dia faham, seolah-olah dia sedang berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Tuhan tanya, tuan-tuan, Tuhan tanya dalam Quran, kalau tuan-tuan faham, wa ma adraka ma lailatul qadr. Hampa tahu tak apa itu malam Lailatul Qadar? Tuhan nak tanya kita daripada 1400 tahun yang lalu sampai pagi ni Allah tanya, hampa tak reti ke malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Tengok Tuhan cakap dengan kita. Kita berasa Allah cakap dengan kita. Kita dapat rasa dalam hati kita, Allah dah bagi tahu kat kita, aku hadiahkan kepada kamu umat Muhammad. Umat lain tak dapat, Nabi lain tak dapat. Lailatul Qadar lebih besar daripada 1000 bulan. Tapi daripada 30 tahun, 40 tahun kita duk sibuk dengan cucu, duk sibuk dengan ketupat, duk sibuk dengan lemang, duk sibuk dengan kosyen raya.
Lailatul Qadar terlepas 40 kali dah. Pagi ni umur kita dah 60 dah. Sekali pun belum lagi ustaz jumpa dengan Lailatul Qadar. Sekali dah ni. Mai 10 malam terakhir sibuk. Nak kemah rumah, hari ni basuh lantai, esok basuh kosyen, esok basuh tak. Allah Subhanahu Wa Taala duk cakap ni kita Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wahai hamba-hambaku sekalian, Lailatul Qadar ni lebih berharga daripada 1000 bulan, 83 tahun. 1000 atau 83 tahun lebih. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Para malaikat turun ramai-ramai pada malam itu dengan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat turun dengan diketuai oleh Jibril alaihissalam. Kak Jibril turun depan sekali, malaikat ni semua pakat ikut turun. Tempat mereka mulia di atas langit sana, kenapa mai turun ke bumi? Depa turun sebab malam tu malam Lailatul Qadar. Sebab malam tu Allah lemparkan, Allah sebarkan rahmat, keampunan dan keberkatan atas muka bumi. Siapa rajin, dia ambil paling banyak sekali. Siapa yang tidur dan sibuk dengan benda lain, dia tak pergi kutip rahmat dan keampunan yang banyak pada malam tu. Salam, Tuhan sebut kesejahteraanlah malam itu. Hiya hatta matla'il fajr. Malam itu kesejahteraan sampailah pagi esoknya. Inilah peluang kita Lailatul Qadar. Bila lagi tahun ni ustaz, bila Lailatul Qadar? Pendapat yang paling masyhur, 10 malam terakhir. Tiap-tiap malam memang kita duk qiyam mulai dah, alhamdulillah. Tiap-tiap malam kita duk tahajud dah. Hanya sahaja orang yang tahajud tiap-tiap malam, bila sampai malam Lailatul Qadar, dia sendiri boleh rasa malam tu Lailatul Qadar. Tapi dia tak boleh nak cerita ke orang macam mana perasaan dia. Hari-hari pukul 3:30 dia akan mangkit duduk atas tingkap sejadah dia. Ya Allah, Ya Allah. Duduk. Berdoa kepada Allah. Tapi bila malam Lailatul Qadar, seolah-olah dia tak mau keluar daripada malam tu. Sebab tu Nabi kata lau ta'lamuna ma fi Ramadan. Seandainya kalian tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, kata Rasulullah. Nabi kata ni, la tamannaitum an takuna sanatu kulluha Ramadan. Nescaya kalian akan memohon kepada Allah, berangan-rangan dan bercita-cita kepada Allah, ya Allah, jadikanlah sepanjang tahun ni semua Ramadan. Orang yang bila dia bangun malam, malam tu adalah Lailatul Qadar. No, bila dia bangun dia mula semayang. Semayang dia lain, tuan-tuan. Allahu Akbar, lain. Orang bila dia dapat Lailatul Qadar, dia pegang Quran, dia seolah-olah dia kata, ya Allah, biar sampai mati aku nak pegang Quran. Hak ni yang lagi sebut ni. Sebab apa? Sebab malam tu Lailatul Qadar. Dia berasa ni, dia berasa lain, dia tak sama macam malam lain. Ustaz, orang sebut dia turun hujan, tak hujan, lepas tu pokok sujud. Hak tu tanda sampingan. Kalau tak jadi benda tu pun, Lailatul Qadar tetap akan jadi. Tak usah duk tengoklah. Mangkit 3:30 tiap hari duk tengok tingkap. Tak sujud lagi malam ni. Duk tengok pokok sujud tak sujud. Kita tu yang sujud. Duk gaduh tengok pokok, duk tengok kucing, nak tengok kucing diri dah malam ni. Jalan dua kaki. Kan tengok kucing dalam rumah dia. Ada pula duk tengok pokok, duk tengok angin, duk tengok hujan. Tak payah duk tengok semua-semua tu. Hari-hari buat. Rugilah Tuhan bagi hadiah ke umat Nabi Muhammad ni. Hadiah Nabi lain tak dapat, umat lain tak dapat. Kami khususkan Lailatul Qadar itu hanyalah untuk umatmu wahai Muhammad. Pasal apa? Pasal mulia Rasulullah, kita mendapat hadiah itu. Tengok. Pasal apa dapat Lailatul Qadar? Pasal umat-umat Nabi Muhammad singkat-singkat. Umur kita berapa je tuan-tuan? 60, 70 je. Tak ratu je. No? Hak pagi ni dah 62.
Nabi kata umat aku tarah umat aku je. Nabi meninggal umur 63, kita 62 dah bagi ni. Tak usah duk berangan sampai 80 lah. Duk cita-cita, ish kalau Tuhan bagi lagi 20 sedap. Dan tengok cucu 6 orang ni. Duk tengok cucu lagi. No, yang Tuhan nak ambil tahun depan. Boleh jadilah contoh. Untuk no, kita bukan tahu ni, saya tak tahu. Tak tahu Allah ambil saya dulu. Maka Lailatul Qadar tahun ni tuan-tuan sekalian, kita kena susun, kena rancang. Tahun ni aku nak bangun malam. Lailatul Qadar aku nak cari tahun ni, aku tak mau tidur langsung. Hampa tak usah duk main buat kuih rumah aku. Hampa nak buat, hampa buat main siap-siap. Abang akan anak-anak dia. Tahun ni hampa nak main, hampa buat main siap-siap. Tahun ni kita semua nak cari Lailatul Qadar. Mana tahu tahun ni adalah tahun yang terakhir bagi kita. Tahun ni fajar satu Ramadan tidak lagi menyingsing tahun depan. Boleh jadi bagi kita. Boleh jadi hak ni lah ni, tuan-tuan ni, hak ni last. Kalau yang ni yang terakhir, pastikan Lailatul Qadar milik kita tahun ni.